بسم الله الرحمن الرحيم قال معلق قد الله سره diriwayatkan yang telah dinukilkan daripada iaitulah Qais ibnu Abil Hazm katanya bersami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqul inni la awwalu rajulin ihraqa damin fi sabilillahi azza wa jal masyaallah wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillahi laqad ra'aitani aghzu bil isabah min asabin sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqat sajar wa khul wa hublah masyaallah. Dekat Gaza dah berlaku kan. Dia buat apa tuan? Buka puasa lauk dengan rumput tuan. Dia makan rumput tuan ni hebat. Allah Allah. Ini berlaku ni. Hatta taqarrahat asdaku asdakuna wa inna ahadana la yadma'u kama tada'u syatr wal ba'ir wa ashabat binu ya banu binu atau baca banu ya ahadin ya'izzuru nani bi dini laqad jitu wa khasirtu izan wa dhalla amali sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas mana aku dengar Sa'd bin Abi Waqqas kata siapa ni Qais bin Ibn Hazm aku dengar akan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata aku adalah orang laki-laki yang pertama-tama sekali menumpahkan darah di jalan-jalan Allah Azza wa Jalla. Dan peperangan dia orang paling pertama sekali luka kan. Ya tu maknanya. Allah Allah. Dan sesungguhnya aku adalah orang lelaki yang pertama sekali memanah dengan anak panah ke jalan Allah. Ya, pernah aku keluar berghuzwah bersama-sama. Tahu ghuzwah? Perang lah. Perang dipanggil ghuzwah. Bersama-sama dengan sekumpulan sahabat-sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariah, syariah nak perang kecil, peninjau lebih kurang 300 ke bawah angka. Kalau ghuzwah ni ramai, ni peperangan besar. Jadi kami tidak makan apa-apa melainkan daun-daun kayu. daun kayu. Kalau kita blender daun kayu. Makan daun kayu pun tak ni. Allah. Dan tumbuh-tumbuhan yang berduri pula tu. Yang pahit. Demi agama Allah, demi mencari redha Tuhan. Sanggup mereka ni. Kalau ahli dunia, apa kau buat punya sedih. Kau pergi bersulu, apa orang kelambu, orang sihat-sihat tidur. Ini sama kepala munafik kan. Kita ajar nak sebab tu bila bertembung macam ni tak ada masalah ya makna sanggup maknanya makan daun kayu tumbuhan-tumbuhan berduri tu sehingga salah seorang dari kami akan mengeluarkan najis seumpama najis kambing dan unta kalau dia buang air berak tu warna hijau macam titik unta macam titik kambing titik unta maknanya apa dia makan daun tak jumpa roti-roti canai dia jumpa kan ini mereka yang hebat-hebat. Ini sebab Nabi kata ashabikan nujum bi ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit yang mana kamu ambil tetap kamu dapat petunjuk Allah SWT. Tengok gaya dia orang tadi. Allah. Kemudian Bani Asad telah mencela aku kerana aku mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sesungguhnya telah mengalami kerugian dan kekecewaan lantaran amalanku yang sia-sia. Jadi makna apa penuh dengan ujian sahabat-sahabat. Itu anak-anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat macam ni. Kemudian Amr bin Abnu Ibnu Isa Abu Nu'amah qal dia berkata sami'tu Khalid bin Umair wa Suwaisah Abar Ruqat qala ba'asa Umar ibnu al-Khattab
Utbah bni Ghazwan wa qala intalik anta wa man ma'aka hatta iza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam fa aqbalu hatta iza kanu bil Maryad wajaddu hazal kazan faqalu ma hazihi qalu hazal basra fasaru hatta balagu jibal al jisr as-saghir faqalu hakuna umirtu panazalu fazakaru al hadis bitulih qala faqala Utbah ibnu Ghazwan laqad ara'aitani wa inni lisabi'un sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malana ta'am Allah malana ta'amun illa warakus sajar sama cerita tadi hatta tafarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'd fama minni min ulaika as-sab'atu ahadun illa wa huwa amirul misr min al-amsar wa sajad wa satajad satajarradu wa satajarrabuna al-umara ba'dana aku telah mendengar Khalid ibn Umair Al-Suwais ya Abir Ruqat dia berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengutus Utbah bin Ghazwan daripada satu jamaah kemudian beliau telah berkata Utbah pergilah kamu sehingga kamu sampai ke negeri Arab yang terjauh sekali ya Allah dan yang menghampiri negeri Ajam mana negeri yang bukan Arab pulau jauh mereka pun pergi hinggalah mereka sampai di Marbat mereka telah menjumpai batu-batu kelikir yang berlubang-lubang maksud dia akibat daripada harisan ya ada di antara mereka bertanya negeri apa ini mereka tak pernah tengok lalu jawab ini adalah Basrah mereka meneruskan lagi perjalanan hingga sampai di pergunungan Al-Jis Al-Asghar. Itulah mereka pun berkata, di sinilah kita diperintahkan supaya berhenti. Maksud dah masuk negeri Ajam. Lalu dinukilkan hadis ini dengan panjang lebar. Jadi Utbah pun berkata, aku telah mengalami satu peristiwa. Di mana aku adalah sahabat yang ketujuh. Yang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mempunyai sebarang makanan pun itu melainkan daun-daun kayu ya yang kami mamah sehingga bibir-bibir kami luka kerananya masya-Allah ya sampai terluka tuan-tuan ni atau hebat tak hebat sedangkan kalau kita lihat rasul orang paling afdal kekasih Allah Taala kenapa tuan tak letakkan rasul di tempat bumi yang paling subur paling nyaman ya tempat peranginan dah dia letak kekasih di tengah bumi kering kontang itu apa isyaratun anna dunya la qimata laha isyarat bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah Taala ya tuan akan beri benda yang bernilai pada kekasih dia ya dunia tak dibagi bahkan diuji lagi. Kemudian aku telah mempunyai sehelai kain selimut yang aku bahagikan dua keadu antara aku dan Sa'ad. Malam sejuk kan. Kemudian tiada seorang pun di antara ketujuh-tujuh di kalangan kami melainkan semuanya telah menjadi amir-amir di kota-kota besar ya. Yang duduk bersama itu semua dah jadi pemimpin di kota besar dan kami sekalian pasti sekali dan dapat membuat perbandingan dengan amir-amir selepas kami. Bermakna yang dulu tu semua orang yang telah lasak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebab bila kita berjuang kita diuji kemudian lulus atau lain. Kalau dia dapat tak ada uji tu bimbang. Ya, dia masuk dalam perjuangan ni dah kenang tuan. Dengan orang dulu dah masuk payah dulu dia dah mengalami suasana yang lain. Ya. Kemudian satu lagi Anas bin Malik pula seorang khadam Rasulullah SAW yang banyak keberkatannya pernah di satu kebun
kebun dia saja yang turun hujan selebat-lebat. Luar semua kering kontang dan ni. Itu keberkatan di berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Dan keturunan hari Anas bin Malik yang paling ramai hari ini. Keberkatan semua berkat di berkhidmat dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam berkhidmat dia tak pernah menerima teguran daripada Nabi SAW. Ya, Nabi sikit pun tak tegur dia. Makna cantik dia berkhidmat. Dan dia pula tak culas. Allah. Allah. Apa kata riwayat pada hadis dia? Qala Rasulullah SAW. Laqad ukhiftu billahi ma yukhafu ahad. Walaqad uzitu billahi ma yu'za ahad. Walaqad atat alayya salasuna min baini laylatin wa yaumin. Wa ma li wa li bilal. Ta'amun ya'kuluhu zukabit illa syai'un yuwarihi ibtul bilal. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku telah ditakutkan. Ya, aku telah mana ditakutkan khiftu di jalan Ta'ala, di mana tiada seorang pun yang mengalami ketakutan sebagaimana yang aku rasa itu. Aku telah disakiti di jalan Allah Ta'ala, di mana tiada seorang disakiti sebagaimana aku telah disakiti. Aku telah melalui 30 hari dan malam di mana aku dan Bilal tidak mempunyai sebarang makanan dan 30 hari, Masya Allah, 30 malam, ya, tidak ada sebarang makanan pun untuk dimakan. Hanya sedikit makanan yang disembunyikan di bawah, ya, ketiak Bilal. Ketiak macam mana tuan? Ya, kalau buat tamar boleh 10 biji kot. Ha, mana itulah maknanya ni diceritakan perjalanan hidup baginda SAW yang sangat hebat. Lepas tu perlu kita mengaji sirah supaya mengenal lebih dekat Rasulullah SAW. Dan juga syama'il. Ya, dan juga maknanya jalan mengenal akan hakikat Muhammadi. Ya, mana Nur Muhammad SAW. Lepas tu kalau cerita syama'il pun dah hebat kan. Kata bekat jalan hakikat Rasulullah SAW lagi tinggi kan. Ya, insan yang sangat mulih. Laulaka maka natil aflak. Tidakkan engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi ini. Itulah kita bersyukur kepada Ta'ala. Kata ulama, kalau aku boleh melompat bintang Suraya, aku melompat sebab gembira seronok dipilih jadi umat baginda SAW. Maka naklah kita jalinkan kontak rohani kita dengan banyak berselawat. Dan gunakan salatul ishqin. Ya, salawat kerinduan. Walau apa lapas pun tak apa. Pendek panjang tak kira. Ya, tapi rindu tu kena ada supaya tepat terbuka antara kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami ila akhir hadis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khayra kullahu bi yadika anta bina ra'ufur rahim. Allahumma haqqiqna bi haqa'il kull. واسلوا بنا يا الله مسالك إلى أهل الجزب بجاية منكم والحمد لله سبحانك اللهم Allah.